Halo Starlanders, ketemu lagi sama gue. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Today I want to show you my old collection. Mobil ini pernah masuk di Indonesia ya, walaupun tidak terlalu banyak. Dan menurut gue bentuknya rada unik. Mobilnya apa? Ini guys. Renault Megane 2006. Ini adalah dealer box, ada logo Renault-nya. Boxnya seperti ini guys. Ini ada di skala 1:43 ya. Ini bagian bawahnya. Yang buat ini Eligor, tapi ini sudah China ya, Eligor-nya ya, bukan buatan Prancis lagi. Dia di cover juga sama Mika. Sekarang kita lihat mobilnya seperti apa. Ini adalah stand base nya dengan tulisan Renault Megane 2006. Di belakang juga ada decal Renault. Depannya seperti ini guys, lampunya dari Mika dengan detail yang bagus. Di license plate nya written Megane, kemudian di atasnya ada logo Renault. Windscreen nya seperti ini with wiper details. Kemudian di bumper depan ini ada grill bawah dan ada fog lamps. Side appearance seperti ini. Ini bannya karet ya guys. Ada side mirrors with reflectors. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Tail lights nya juga dari plastik. License plate nya juga ada tulisan Renault. Di tengah sini ada logo Renault. Kemudian ini windscreen belakang dengan defogger ya guys. Defogger dan ada detail wiper di sini. Kemudian ada rear radio antena. Ini left hand drive di bagian interiornya seperti ini. Coba kita lihat. Dominated gray. Untuk detail dashboardnya tidak terlalu detail, tapi sudah bagus untuk ukuran skala 1:43. Bagian bawahnya seperti ini guys. Renault Megane Eligor, made in China. Secara keseluruhan buatan Eligor ini cukup bagus ya guys, dan memang untuk penggemar mobil yang beredar di Indonesia ini layak dikoleksi. Well, I think this is the end of my review about Renault Megane 2006 by Eligor. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and stay safe in pandemic. See you again in my next video, guys. Ciao!